trauma itu ada. Dan obatnya, yang pertama beriman dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan ma asaba min musibatin illa bi idznillah. Wa man yu'min billah yahdi qalbah. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kalian melainkan itu dengan izin Allah. Itu sudah ditetapkan 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan dia yakin bahwa tatkala Allah memberikan masalah itu, dia mampu menghadapinya. Iman. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang sudah terjadi biarlah terjadi. Dan ketahuilah bahwa engkau diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Lanjutkan kehidupanmu. Masa lalu jadikan pelajaran. Tapi jangan sampai tenggelam dalam kesedihan. Baca doa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesedihan dari kegalauan. Bingung dengan masa lalu, sedih ya, cemas dengan masa yang akan datang. Karena orang kalau kena penyakit dua ini, dia tidak akan produktif dalam kehidupan. Gimana dia takut nanti? Jangan takut, katakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan banyak laki-laki baik dan banyak wanita-wanita baik.